Dan hari ini kesempatannya kami lebih fokus ke pemuda karena menurut data jumlah data kita yang ada di Pati, pemilih kita ini kan banyak dari pemilih generasi milenial atau generasi Z tadi. Sosialisasi pengawasan partisipatif. Jadi hari ini kita hadirkan 75 peserta dari berbagai unsur kewarganegaraan, kemudian ada pemantau pemilu dan unsur-unsur yang lain seperti sekolah-sekolah universitas yang ada di Pati, yang ada di Pati ini kita hadirkan. Nah, tujuannya adalah untuk upaya kita meningkatkan pengawasan partisipatif. Kita hari ini mengambil tema peningkatan peran pemuda dalam pengawasan partisipatif penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Secara konkret itu peran yang bisa dilakukan pemuda dalam pengawasan pemilu? Ya, mereka bisa melakukan berbagai proses pengawasan partisipatif ya, termasuk nanti kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan regulasi, mereka bisa menyampaikan kepada Bawaslu sebagai upaya partisipasi masyarakat. Kenapa berilmu ke pemuda Pak untuk pengawasan partisipatif? Ya, sebenarnya tidak hanya bertumbuh pada pemuda, tapi seluruh elemen masyarakat Pati kita harapkan semua. Tetapi tentu kita punya keterbatasan dan hari ini kesempatannya kami lebih fokus ke pemuda karena menurut data jumlah data kita yang ada di Pati, pemilih kita ini kan banyak dari pemilih generasi milenial atau generasi Z tadi ya. Maka hari ini kita lebih fokus kepada, tapi mungkin nanti tidak menutup kemungkinan elemen-elemen masyarakat yang lain juga akan kita libatkan.